Mereka ada punya paket can dan paket bread. Nah, yang paket can ini spicy. Ya, ini yang spicy. Nah, yang ini bread, paketnya bread. Yang itu, ayam snowy cheese yang famous itu. Hello everyone, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Vlog smart, lehat, ke Fuji. Gue Cecil. Nah, hari ini teman-teman, akhirnya teman-teman, kita udah sekian lama mau mampir ke tempat ini dan baru sekarang kesampaian. Dan kita ada di mana? Kita ada di Nyayap. Nyayap yang keren, Zed. Ayam haseyo. Ayam haseyo. Dan hujan. Dan hujan. Agak nyelip ya. Nyelip ya sebenarnya. Sebenarnya gak nyelip, cuman agak keumpet gitu. Agak umpet gitu. Jadi sebelah mana? Sementara G-mapnya tuh udah nunjukin kamu udah nyampe destinasi gitu. Terus yang mana ya? Yang mana ya gitu. Nah, teman-teman, kita udah order juga ya. Iya, kita udah order juga. Kita langsung aja. Yang mana langsung aja ya? Ya, langsung aja ya. Nah, langsung aja. Nah, ini apa aja nih, Bu Fu? Pesanan kita. Nah, kita beli paket nih, paketnya mereka ada punya paket can dan paket bread. Nah, yang paket can ini spicy. Ya, ini yang spicy. Spicy wing gitu ya. Dapat nasi battle gitu. Terus kalau yang ini bread, paketnya bread, yang itu ayam snowy cheese yang famous itu. Yes. Nah, satu lagi kita cobain ala carte-nya yang bulgogi. Dia unik banget ya, jadi nasinya tuh nasinya dikepal gitu teman-teman, dikepal gitu terus dikasih rumput laut di atasnya. Terus dia kayaknya, pokoknya dia bilangnya butter rice, kayaknya ada butternya gitu kali ya nasinya ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, yang unik lagi teman-teman. Oh iya, kita makannya pakai sarung tangan plastik. Karena mereka sudah siap siaga ya, karena tahu tangan kita akan kena ayam. Jadi mereka menyiapkan sarung tangan plastik. Karena memang ya teman-teman, makan wings itu, sayap itu nggak enak kayaknya, ya pakai tangan gitu ya, sampai bersih gitu. Oke, berarti kita mulai aja teman-teman. Gue yang jelas gue jangan yang spicy ya. Iya, ya gue yang spicy. Nah, ini tukeran, ini yang spicy. Kayak yang ini tadi rasa spicy ya. Gue pesen yang spicy paket, dapet nasi plus dapet ini. Harganya tau gak? 30.000 saja. Banyak. Bumbunya berasa banget. Dia kasih wijen juga sama nori. Apa ya? How good? Ini adalah snow cheese. Nasinya juga nasi kepal gitu. Nah, gue mau nyobain nasi kepalnya dulu yang dia, ya bener kata Fuji ya, udah dikasih, dia dikasih wijen gitu. Terus habis itu ada norinya. Terus kelihatan ada butternya ya, apa margarinnya ya, gitu ya. Cobain. Ada rasanya ya? Ya, ada rasanya ya. Ini ya itu karena ada hujannya. Terus abis itu gurih. Butternya kerasa. Snow cheese-nya, cobain ya teman-teman. Wow, menarik banget ya warnanya, kuning gini. Ini kayak tepung kunyit gitu kali ya.
banget bumbunya. Jadi dia, karena namanya snow cheese ya, jadi bumbu kejunya tuh kerasa banget. Ini apa namanya? Snow cheese. Snowy cheese. Enak kan? Kayak angkirnya kayak rasanya gede-gede, terus ada dagingnya. Iya. Enak? Itu Black Gangnam. Aduh. Enak. Dagingnya sedikit, tulangnya itu. Dagingnya sedikit, coba dong di ini. Lemon kayak sprite kayak gitu. Ada sprite-nya rasanya. Rasanya kayak sprite. Oh, berarti ada sparkle-sparklenya gitu ya? Huh? Enak. Nah, buat teman-teman, kalau sekarang gue pengen nyobain minumannya. Jadi ini apa tadi? Mango Namja. Wow, kamu nambah. Ada mangga-mangganya gitu. Oh, kecil kecil gitu di ini. Di dalamnya kayak infus water ya? Iya, kayak kita minum di kantor teh kaki. Iya, benar-benar kayak infus water gitu. I see. Jadi rasa manggonya tuh nggak gitu nyata ya? Iya. Sama-sama gitu ya? Hai Sisi, lo mau coba punya gue nggak? Spicy? Enggak. Enggak. Bumbu apa-apa ini? Enggak. Udah, ini saatnya. Aku nggak berani teman-teman. Udah yang tadi, jadi nggak berani. Tapi pedes ini teman-teman, benar. Nah, gue, ayam gue habis, dihabisin sama Abel. Nah, sekarang gue mau nyobain yang punya Abel. Yang? Black Gangnam. Black Gangnam. Jadi itu dia kayak dikasih wijen ya semuanya ya. Kok pertama kayak coba itu kayak cuma rasanya ini dong. Enggak. Wijennya ya. Emang kayak instop gitu. Oh, yang lemon apa gitu ya. Oh, jadi ada rasa lemon. Enggak. Cuma wangi-wangi. Enggak, maksudku tampilannya kayak yang saus lemon itu ya, ada yang di wingsop. Tapi rasanya enggak, ini kayak ayam kayak bumbu teriyaki gitu. Ini cuma gitu doang. Oh, enggak pedes ya, Sil? Enggak. Aduh, gua makan jawab banget ya. Soalnya yang spicy ini bumbunya agak basah, teman-teman. Jadi, ya agak belepotan gitu lah. Sama kayak yang gelang-gelang berarti ya. Yang ini enggak gitu deh, Sil. Enggak begitu ya. Pokoknya ini basah banget, aku suruh makannya pakai plastik. Ini uang estetis gitu. Tapi kalau rasanya gue suka. Enak. Cuman gue gak coba yang lain sih ya. Levelnya? Pedesnya pedes. Ini sih cukup pedes menurut gue. Gue kan termasuk suka pedes lah, walaupun gak terlalu, tapi buat gue ini masih termasuk pedes. Berarti kalau Bu Fuji favoritnya adalah yang spicy. Spicy, kalau gue tetap yang snowy cheese. Iya, snowy cheese. Mantap sih. Ambil yang snowy cheese juga. Aku suka ini sama itu. Suka dua-duanya. Snowy cheese sama Gangnam. Nih, teman-teman. Tadi kan paketnya gue ngambil yang paket can ya. Kan apa grab ya? Lupa deh pokoknya yang spicy itu. Dia udah dapat minuman ini. Lime Hail. Rasanya yang tadi gua bilang kayak infus water. Jadi kayak air dikasih potongan lime sama dikasih ada daun mint gitu. Jadi rasanya tuh enggak gitu strong gitu kayak infus water gitu. Tapi lumayan segar sih kalau udah makan ayam yang agak pedes gitu, dia lumayan segar. Udah habis. Dan sehat juga ya karena infus water kan. Nah, teman-teman, gue sama Fuji udah selesai makan dan kita mau cap. Mau kemana lagi nih, Bu? Mau
cari kulineran lagi yang lain di Tanjung Duren, mumpung Sisil udah kesini. Jadi kita tahu ya teman-teman, Nyayap itu ada di Jakarta Barat, tempatnya ada di Tanjung Duren. Nah teman-teman, terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ding, ding. Thanks for watching. Thanks for watching.